Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari aplikasi perpesanan atau aplikasi chatting ternama, yaitu datang dari WhatsApp, yaitu WhatsApp mengalami bug, yaitu dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu WhatsApp rekam suara pengguna tanpa izin, ngaku bukan salah mereka. Dasarnya yaitu aplikasi WhatsApp dan dia merekam suara pengguna tanpa izin. Namun menurut WhatsApp, hal itu bukan kesalahan mereka, melainkan bug di sistem Android. Bug tersebut memungkinkan akses ilegal ke mikrofon ponsel Android dan pertama ditemukan oleh insinyur Twitter Fod Dabiri. Saat itu, Dabiri bangun dari tidurnya dan mendapati WhatsApp mengakses mikrofon ponsel. Padahal, aplikasi pesan instan tersebut tidak sedang digunakan olehnya atau dalam kondisi tertutup. Adapun ponsel yang dipakai oleh insinyur tersebut yaitu Pixel 7 Pro. Masalah itu kemudian dibagikan Dabiri ke akun Twitter pribadinya dengan handle @poddabiri. Menurut postingan Dabiri, aplikasi WhatsApp merekam pengguna di background sistem beberapa kali. Praktik ini berlangsung bahkan saat Dabiri tertidur atau tidak memakai ponselnya sama sekali. Selain mengaruhi Pixel 7 Pro, bug WhatsApp itu tampaknya juga berdampak ke pengguna Android lainnya termasuk mereka yang memakai ponsel Samsung hingga tipe Pixel lainnya. Indikasinya terlihat dari muncul lampu indikator hijau yang menunjukkan mikrofon atau kamera sedang digunakan. Masalah serupa juga tampak terjadi pada beberapa versi WhatsApp yang berbeda. Bug itu bila diabaikan akan membahayakan privasi pengguna. Pasalnya mereka tidak menyadari bahwa aplikasi tertentu merekamnya di latar belakang sistem. WhatsApp klaim bukan bug aplikasi. Masalah ini turut mengundang perhatian CEO Twitter Elon Musk. Salah satu orang terkaya dunia tersebut meretweet cuitan Dabiri dengan berkata bahwa WhatsApp tidak dapat dipercaya. Setelah sejumlah pengguna mengeluh masalah yang sama seperti Dabiri dan setelah disindir oleh Elon Musk, WhatsApp akhirnya angkat suara. Perusahaan penyedia layanan pesan instan itu mengklaim bahwa masalahnya bukan ada di aplikasi, melainkan pada sistem Android. Menurut WhatsApp, masalah itu terkait dengan dashboard privasi Android yang keliru terhubung ke WhatsApp. WhatsApp juga menegaskan bahwa pengaturan mikrofon berada di kendali pengguna sepenuhnya. Adapun akses aplikasi ke mikrofon hanya saat pengguna melakukan panggilan atau mengirim catatan berupa suara atau video. Karena klaim tersebut, WhatsApp lantas meminta Google untuk menyelidiki bug yang menyeret namanya itu. Dilansir dari Kompas Tekno dari 925 Google, Kamis tanggal 11/5 tahun 2023. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari aplikasi perpesanan instan atau aplikasi chatting ternama, yaitu datang dari WhatsApp, yaitu dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu WhatsApp rekam suara pengguna tanpa izin, ngaku bukan salah mereka. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan jelas terus kembang. Terima kasih.